Kembali lagi bersama saya di Setia Hewan. Di video hari ini saya ingin memberitahu koleksi-koleksi hewan apa saja yang saya pelihara di rumah. Salah satunya yaitu burung pleci. Burung pleci merupakan salah satu jenis burung kecil yang cukup populer. Meskipun memiliki tubuh yang kecil, pleci terkenal dengan suara yang kicauannya yang keras dan merdu. Burung pleci memiliki ciri sifat khasnya yaitu lingkaran putih di sekitaran mata. Itu dia alasan saya kenapa melihara burung pleci. Karena dia punya ciri khas yang sangat unik dan preman-preman sangat menyayangi dan sangat menggemari burung-burung pleci meskipun ukurannya yang sangat kecil. Nah, ini dia hewan andalan saya yaitu musang, yang selalu saya bawa setiap membuat video-video untuk sahabat-sahabat setia hewan. Musang adalah nama umum bagi sekelompok mamalia pemangsa dari suku Viverrida. Hewan ini kebanyakan merupakan hewan malam atau hewan nokturnal dan pemanjat yang sangat baik. Yang paling dikenal dari berbagai jenisnya adalah hewan musang luwak. Buat saat ini, musang adalah hewan yang sangat populer untuk dipelihara. Meskipun mempunyai taring yang sangat tajam dan sifat yang sangat galak, tapi buat para pencinta musang tetap untuk memelihara sehingga menjadi jinak dan menjadi hewan yang sangat lucu. Burung lovebird atau burung cinta merupakan jenis burung yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Burung lovebird dikenal sebagai burung pelomba yang memiliki kicau yang unik dan ngekek yang panjang. Tidak hanya melombai ngekek yang panjang, burung lovebird juga bisa dilombai dengan warna khas bulunya. Karena burung lovebird mempunyai beragam warna bulu yang sangat cantik-cantik, sehingga bisa dilombakan dengan warna bulu tersebut. Mungkin sekian video dari saya. Tunggu video saya yang selanjutnya, cara perawatan hewan yang saya pelihara. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.